Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Bengkel Simpang 3. Oke, langsung saja, di depan sudah kita bongkar motor Veganyu. Ini penyakitnya dengkol, sering ngelos. Terus pada saat berjalan masuk gigi, gas spray, dia ngelos, nggak nyangkut. Mari kita cek penyakitnya. Ya, keras, guys. Enggak, del banyak ini, banyak apa itu namanya, lumpur-lumpur oli. Biasanya di sini, guys, biasanya di sini penyakitnya. Di sini kita buka dulu, biasanya itu di pelor ini, rumah pelor, pelor cage kuplingnya ini. Pelor ini biasanya itu bagian sininya, bagian mangkoknya ini dekok, rusak, dia kalah. Nanti kita cek, kita cuci dulu. Oke, ntar ya, kita bersihkan dulu pakai bensin. Ini pasien kemarin, guys, kemarin belum sempat bongkar, hari ini kita bongkar karena kemarin rame, alhamdulillah banyak pasien yang lain. Kita cuci dulu, guys, kita cuci dulu. Ini banyak apa itu, lumpur oli, sampai wah tebel banget nih. Maaf guys ya, bahasanya campur-campur. Agak serak suaranya. Aduh, ayam kaecan. Sangel. Kita cuci dulu kompresor dulu. Biar kawan-kawan pemula tahu kalau dapat pasien seperti ini. Saya bingung-bingung kok diganti cage baru kok masih ngelos. Gak taunya ininya, inilah kawan-kawan semua. Ini dekok ini pas pelor ini, pelor cage ini. Ini pelornya ini. Ini dekok ini satu, terus ini dua, ya terpaksa harus ganti mangkok, walaupun mangkoknya ini masih bisa dipakai. Cukup sekian tutorial. Oke, terima kasih, jangan lupa dukung terus channel Bengkel Simpang 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.